Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tip untuk membeli burung jalak kebo, bro. Jadi kalau mau beli itu yang maksud saya ini tips untuk membeli burung jalak kebo mata putih ya. Kali ini kalau bisa belinya itu yang kepalanya udah suran kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Kalau belinya yang kayak ini, masa kecil ini apa namanya? Mata putih, tapi kepalanya kan masih ini, klawu-klawu gitu kan, masih muda banget ini. Ini bisa jadi apa namanya? Berubah lagi, bro, berubah lagi. Nah, kalau udah kepalanya udah suran begini nih. Nah, ini positif mata putih. Kalau masih muda kayak gini belum bisa dipastikan mata putih, bro. Oke, sekian, terima kasih.